Aku makan roti. Guys, 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 semuanya, 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 semuanya. Apa? Semuanya. Listen ya, dengar dulu, dengar sini, dengar. Eh, Dedes, duduk. Di sini mungkin kali ini gua mau ngomong serius ya ke kalian. Udah lama banget kan gua enggak ngomong serius gitu kan. Nah, jadi di sini gua mau ngasih tahu kalian nih. Yaudahlah ya, kayaknya enggak usah ada rahasia-rahasian lagi gitu kan. Jadi selama ini yang kalian tahu gue ini bukan manusia biasa tau. Maksudnya? Apaan? Maksudnya apaan? Maksud lu? Percaya enggak? Enggak percaya. Dia bukan manusia. Ya, jadi gini. Gua mau kasih tahu ke kalian semua. Ini mungkin hanya kalian aja sih yang tahu ya rahasia ini, karena kalian udah gua anggap sebagai orang yang paling gua percaya, orang yang paling dekat sama gue, kalian juga yang udah nemenin gua bisa hidup di sini gitu ya. Padahal sih sebenarnya gua enggak perlu kalian juga pada saat waktu itu, dan gua juga bisa bertahan hidup dengan sendiri gitu. Sombong dia. Ih, maksudnya apa ini sombong? Enggak. Jadi gini, serius. Jadi gue mau ngasih tau kalian kalau sebenarnya kalian waktu itu masih bingung kan kenapa gue bisa ngehidupin kalian pas waktu kalian patah tulang. Gue bisa. Iya sih, curiga banget sih. Kalau gue curiga banget. Ya kan? Lu curiga kan? Nah, ya, terus ini yang gue tunggu nih. Nah, di situ juga waktu itu juga kalian udah yang sekarat bisa hidup lagi sehat walafiat, ya kan? Nah, jadi gue itu sebenarnya nggak terdampar di sini. Jadi melainkan gue itu terbangun di pulau dekat sini gitu. Sungguh. Emang ada pulau lagi? Enggak ada nanti. Bukan pulau. Jadi di pulau ini ada tempat gue itu terbangun ya. Hah? Gua... Okay. Di sini? Dimana? Ya, di sini tempat gue terbangun, tapi bukan di tempat ini. Waktu itu lu pernah ngasih pedang kan ya? Pedang. Lu cuma punya satu pedang, tiba-tiba lu ngasih ke gue. Ingat gak sih yang kita di situ? Oh iya. Kan juga. Guys, Nah, jadi gini, jadi gue ceritain ya kenapa pedangnya itu bisa ada dua tiba-tiba. Jadi di situ gue ceritain kalau gue tuh punya kekuatan, ya kan? Kekuatan itu yang gue baca buku sejarah yang dikasih Dennis ya. Karena kan waktu itu kan gue belajar tentang dunia ini kan, gue belajar banyak banget. Kalau gue lihat-lihat di dunia ini tuh gak ada kekuatan sama sekali, dan gue merasa kekuatan gue gak normal gitu loh untuk di dekat kalian sebagai orang yang biasa, ngerti gak sih? Iya, ya kan? Ya, kalian tuh orang yang paling lemah gitu loh kalau gue anggap. Kurang asem emang, woi. Emang kurang asem. Ngapain? Gue tuh punya kekuatan yang gue bisa menggandakan barang yang gue sentuh. Paham? Gandain diamond gue. Wow. Aku ingin kaya. Jadi waktu itu, waktu gue kasih diamond, yang waktu gue kasih diamond ke kalian hadiah itu, sebenarnya gue cuma nemu satu. Tapi malah gue bisa, what? Akhirnya gue bingung. Ini diamondnya tuh cuma satu, sedangkan kalian ada 4 orang. Akhirnya ya udahlah, gue buat aja jadi banyak. Gue bilang gitu, biar gue bagi-bagiin ke kalian semua. Tapi gue nggak bilang. Gitu. Nah terus, gue itu punya kekuatan juga, yang dimana gue bisa nyembuhin orang yang benar-benar sekarat. Kekuatannya itu, gue bisa nyembuhin kalian sesakit apapun kalian, sesekarat apapun kalian, gue bisa nyembuhin kalian seperti normal. Malik. Apa? Keren anjay. Malik, sabar. Apa? Kayaknya dewa dia. Jadi yang gua enggak tahu ya, mungkin kalau disebutan di dunia yang kalian yang gua pelajari sekarang, mungkin dewa itu orang paling kuat enggak sih? Iya sih. Ya, mungkin bisa dikategorikan gua itu dewa lah di tempat ini. Kita punya dewa. Nah, tapi apa namanya? Ini tuh kekuatan gua tuh benar-benar belum disebarluaskan. Dan jangan sampai ketahuan. Paham enggak? Ini cuma kalian doang aja yang tahu, karena menurut gua kalau misalnya gua sebarkan ini bakal menjadi ricuh dan bakal menjadi suatu hal yang menakutkan gitu loh. Your secret.
Ini enggak bercanda kan, Lik? Ini enggak bercanda kan, Lik? Gua lah, kalau misalnya gua bercanda, kenapa kalian bisa enggak bisa hidup sekarang dengan normal? Ya, lu ingat enggak? Ya, ingat enggak? Oke, gini. Bukti kuat, bukti kuat. Yang waktu stick, waktu yang dia mukul stick kita tiba-tiba langsung. Enggak. Itu alasannya dikasihin tadi barang gua barusan. Alasannya itu. Apa? Tadi diamond pickaxe duplikasin coba. Oke, gua duplikat ya. Oke. Ya kita lihat nih. Lihat sini guys. Lihat sini. Oke, nih ya. Kalian lihat semua. Nih kalian udah lihat semua kan? Gua bakal kasih ke Rafael dan gua masih megang ya. Lihat ya. What? Oh my god. Bener loh. Ini bener. Ya, gimana? Mantap sekali. Ada nggak sih kekuatan lu yang lebih wow gitu? Kekuatan gue yang lebih wow. Namanya kekuatan dupe nggak tuh? Kekuatan dupe cuy. Iya. Emang dewa dupe aja. Kalau di dunia ini. Ya kalau di dunia ini sih mungkin bisa dibilang dupe lah ya atau duplikat gitu. Cuman kalau ininya ya gue menggandakan sesuatu gitu. Kayaknya ya gue tuh terbangun dari ribuan tahun yang lalu sih. Cuman ya gue nggak tahu ya gue tuh tertidur ribuan tahun atau jutaan tahun yang lalu, soalnya gue benar-benar gak ingat gitu berapa. Tapi lu masih bernyawa nggak sih? Nggak, pantesan dia nggak ngerti soal apa itu negara apa itu. Oh iya. Ya, makanya di situ kan gue bilang gue nggak tahu apa-apa gitu, makanya kemarin waktu itu waktu-waktu hari-hari yang lalu, makanya kan gue minta sama lu Den untuk gue pengen belajar tentang dunia ini, ada lu kasih buku kan. Karena ya gue pelajarin semuanya, terus seiring berjalannya waktu kan kita semakin dekat, era semakin sharing-sharing kan. Era ya mungkin menurut gue karena kalian adalah satu-satunya makhluk hidup yang bareng gue sekarang di sini, ya udah gue akan ngasih tahu kalian semua gitu. Dan gue harap cuma kalian doang yang tahu gitu. Don't worry my friend, we'll keep it secret man. Rasya mau aman sama kita, bro. Siap. Ya, gua percaya sama kalian lah. Karena kalian juga udah hidup bareng sama gue di sini kan. Nah, di sini gue juga mau ngasih tahu. Kalian mau lihat enggak tempat persembunyian gue waktu itu? Langsung mau, aja. Mau enggak langsung ya? Mana? Gua curiga banget. Langsung ya. Lu suka ngilang, gue pengen tahu kemana. Iya. Iya, lu kemana aja sih? Alasan gue kan waktu itu kan kemarin kan ya gue menghirup udara segar gitu kan. Sebenarnya ya gue di sini. Kalian ikut gue ya. Ayo duduk ke sini, masuk sini. Ini si Dennis, pukul. Lah. Wow. Apa ini? Oh. Ya ini, ya gua. Ya waktu itu gua enggak tahu, ini tiba-tiba gua kebangun di tempat yang kayak gini. Ini jorok tahu tempatnya. Roda epic ini. Nah, sekarang karena gua udah ngasih tahu kalian juga dan segala macam. Apa kalian takut sama gua? Yo, my friend, ngapain takut sama retard kayak begini anjir? Ngapain takut sama retard begini? Gila, Aman bro, aman bro. Barang. Aman bro. Ya mungkin kalau kita belum kenal lu bisa takut sih. Cuma benernya kayak, gini, Lik. Ya, takutnya mau tau gak, Lik? Kita takutnya kalau misalkan ada yang macam-macam sama lu. Kalau ada macam-macam sama lu, baru kita takut. Baru kita harus defend. Iya, Lik. Gua kasih tahu aja, Lik. Manusia zaman sekarang banyak banget. Apalagi kalau misalnya mereka bisa tahu lu punya kekuatan begini. Itu bakal di abuse parah. Justru itu yang kita takut, Lik. Itu yang harus hati-hati. Jangan sampai orang-orang selain kita itu ngabis lu. Lu bisa jadi bahan eksperimen, Lik. Gua mau ngasih tahu kalian semua nih. Jadi sebenarnya itu gue ini punya senjata. Ya. Gue punya senjata yang dimana dia itu punya kekuatan yang bisa dibilang itu senjata dewa, senjata gue. Kalau yang gue baca ya, kan kalian menganggap kalau orang yang punya kekuatan seperti gue ini kan adalah dewa kan. Cuman senjata gue itu hilang. Senjata gue itu jadi gini. Jadi di senjata itu punya kutukan. Yang dimana kalau misalnya senjata gue itu, kalau misalnya nggak ada yang megang atau gue nggak menyentuh senjata itu selama ribuan tahun, berarti senjata itu akan menyebar di seluruh dunia ini. Jadi bakal nyebar gitu loh, nggak tahu kemana. Makanya waktu gue bangun pertama kali, gue itu cari senjata gue di mana, dan ya gue ingat gitu loh bahwa senjatanya itu bakal nyebar dengan sendirinya jika nggak ada yang megang atau tidak dipakai selama ribuan tahun lamanya. Jadi di sini, karena kita mau berdagang di lain pulau ini kan,
ya semoga kita bakal ketemu dengan orang-orang selain kita dan negara-negara gitu loh bahasanya. Jadi gini guys, karena kan kita sambil mau dagang kan, kita mau sambil dagang. Jadi di sini gue mau ngajak kalian kerjasama untuk ngumpulin informasi. Kalau misalnya kalian ketemu orang siapapun, dimanapun, kalian coba tanya informasi, clue-clue tentang senjata gue. Senjata dewa lah ya. Senjata dewa gue. Oke. Okay. Jadi pengen dong biar bisa pakai lu. Nah, terus. Nah jadi di sini senjata dewa itu atau bisa dibilang senjata legendaris itu bisa dengan kekuatan senjata itu kalian bisa nguasain apa yang kalian mau gitu loh. Kayak misalnya kalian mau kaya atau kalian mau apa, kalian misalnya mau hidup dengan tenang, itu bisa dengan senjata itu gitu loh. Nah jadi di sini tugasnya adalah yang dimana kalian semua ini kan kita kan mau berdagang negara lain kan dengan naik kapal terbang itu kan, dan kapal terbang juga lagi diperbaikin, nanti kita bakal perbaikin bareng-bareng. Setelah kapal terbang diperbaikin, kita bakal pergi ke negara lain. Setelah kita pergi ke negara lain itu, kita bakal punya misi yang dimana kita semua akan mencar ya, kita bakal nyari informasi tentang senjata legendaris atau senjata dewa gua. Oke. Paham ya. Dan di sini juga sebelum kita mau terbang juga, sebelum kita benerin kapal terbang juga, di sini gua mau ngasih kalian sesuatu. Dan di mana ini armor gua cari sama Dennis. Ini armor gua cari sama Dennis. Waktu itu masih materialnya. Dan sini semua udah, dan ini udah gua jadiin jadi armor. Karena kan gua belajar juga kan bahwa kita butuh armor gitu loh. Yang kemarin kita nyari netherite. Iya betul. Kita cari netherite. Kita full nyari seminggu sampai kita sampai jarang ketemu kan, kita sampai kerja ya, kita nyari ini. Kalian tunggu sini guys ya, kalian duduk ya, kalian duduk. Gue bakal ngasih kalian jadi di sini seperti yang kalian lihat nih, gue bakal nunjukin kalian semua. Ini armor gue. Wow. Wush, keren. Keren banget. Nah ini armor gue. Ini yang gue buat. Jadi ada armor buat kalian semua. Gue buat sama karena kan kalian kan berempat kan dari tempat yang sama. Gue bakal kasih buat kalian ya. Tunggu situ. Anjay. Keren kan? Nah, yaudah. Sekarang karena kita udah punya armor semua, udah siap untuk menjalani misi. Kemudian kita ngebuat kapal terbangnya dulu biar bisa pergi gitu. Gimana? Ayo. Benar. Ayo, benar banget. Semuanya gila. Coba banget. Kita mau berangkat sekarang aja kali ya, karena perjalanan kita kayaknya bakal panjang gitu enggak sih? Iya. Kita bakal istirahat di zeppelin aja. Ya kita baru-baru udah pada masuk semua. Udah sih. Tadi sekalian. Ada ya. Dan Dennis, Waf. Ini ada pulau bagus, ada pulau nih, ada pulau. Kayaknya gua bakal mau kesini deh. Coba. Mendarat dulu. Bar. Di mana? Ini kita di mana? Guys, ini guys. Guys, ke gua semua sini. Di sini gua mau ngasih tahu. Oke. Okay. So, yuk gua kayak merasakan aja gitu. Gua kayak merasakan ada senjata dewa gua di sini, cuman sedikit. Gua cuma merasakan sedikit. Tapi insting gue mengharuskan gue harus di sini.
gitu loh. Ya. Oke. Okay. Insting gue harus mengharuskan di sini. Jadi kalian bisa, jadi kalian bisa langsung aja ke negara yang kalian tuju. Gue bakal sendirian di sini. Karena. Kenapa? Ya. Kenapa? Lu yakin sendirian ini? Iya ya. Begini loh. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lu tahu gue siapa kan? Kalian tahu gue siapa kan? Iya, cuman kita sebagai temannya. Tenang aja, nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah. Kita bakal tetap bakal ketemu lagi. Gua, pokoknya lu hati-hati aja, pokoknya. Tenang, ya. Tenang. Jadi kalian, kalian semua ini lanjut aja ke negara selanjutnya. Ini gue sini nemu pulau yang menurut gue ya tadi yang gue kasih tahu, insting gue mengharuskan gue di sini karena gue merasakan ada senjata dewa gue di sini atau senjata legendaris lah yang kalian sebut itu. Jadi ya udahlah ya, kita bakal ketemu lagi nanti. Semoga kita bakal ketemu. Kalian jangan sampai kenapa-napa. Kalian jangan sampai mati atau kalian gimana-gimana. Jangan sampai ya. Oke. Oke. Dadah. Kita mau berpisah di sini ya. Dadah. Dadah. Tempat apaan ini ya? Gue kayak merasakan ada senjata dewa gue sih di sini. Ada senjata gue sih. Seperti ada kehidupan lain sih di sini. Oke lah kalau kayak gitu.